Hai, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Ya, lama tak ke udara. So, sekarang ni saya berada di kedai Moto TK. Ha, boleh nampak saya bersama saya punya superbike. Ha, dua kati nama dia. Hai abang. Okey abang. Okey. So, saya bersama Novo hari ni. Ha, ini inilah motor cari makan saya, motor kerja saya, motor harian saya. Okay. So, datangnya hari ni saya nak servis motor ni. Pasal apa, dah sampai 1,000 km. Okay. Jom kita tengok apa hasil selepas 1,000 km. Saya menggunakan minyak daripada RIT Racing eh. Minyak runner. Boleh tengok. Cantik lagi. Dia belum betul-betul, orang kata apa, likat eh. Padahal saya dah lenjan motor ni. Saya memang lenjan nak bagi dia rosak, tapi dia tak rosak-rosak. Bagus. So, apa yang saya suka minyak ni? Okey, ni contoh minyaknya. Nama minyak ni runner. Dia 10-40 fully synthetic. Okey. So, produk daripada RIT Racing. So, apa yang saya sukakan minyak ni, motor saya sebelum ni dia hanya boleh lari 100 km sahaja. Okey. So, selepas saya menggunakan minyak daripada runner ni, saya boleh maintain 102-110 every day. Daripada Ampang ke Gombak. Ha, nampak tu power tak power lah. So itu dia saya punya minyak, minyak gearbox. Minyak gearbox pun saya servis sekali. Ha, nampak. Minyak gearbox pun cantik lagi. Tapi sayang minyak gearbox dekat TK hari ni tak ada stok yang raw oil. Saya biasa pakai yang daripada raw oil. So kita pakai je lah apa yang ada kan. So itulah, nak bagi tahu dekat korang, minyak ni sangat-sangat bagus. Padahal saya every time saya keluar highway, saya lock. That's why saya boleh dapat 120-110. Tak percaya, tanya budak jahat, dia tahu lah. Lain tak ada apa, saya nak servis-servis. Nak tengok apa yang tak kena kat motor ni ke apa ke kan. So far okey je. Saya suka bawa Novo ni sebab senang. Salah satunya untuk cilok-cilok dekat highway ni, dekat sembilan ni, sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah untuk kita handle. Lepas tu orang kata apa, insyaAllah lah kes kecurian tu kurang untuk motor-motor superbike macam ni kan. Pasal orang tak pandang, nampak, walaupun dia compang-camping kan, color-color ada pecah-pecah kan. Itu yang bagus, janji enjin mau power. So, okey lah, kita buang dulu minyak yang lama. Lepas tu kita masuk minyak yang baru. So tu dia motor kebun saya. Motor kebun yang bakal dijadikan off-road. Tayar depan dah pasang. Nampak? Tak besar sangat. Pasal nanti takut langgar dengan apa, magat. Tayar belakang belum. Pasal boss elek baru sabut monorek dengan box. Lain tak ada apa. Pump mata dah pasang. Alright. Pump mata dah pasang. Fork dengan inner tube dah baru. Lepas tu saya dah suruh servis. Lain tak ada apa lah. Sikit-sikit je lagi masuk tayar belakang. Last call check. Lepas tu kita dah boleh hantar ke kebun. Kebun saya di Melaka. Ramai yang tanya kebun kat mana bang. Kebun saya dekat Melaka, dekat Bukit Tembakau. Orang Mumbai, orang Melaka mesti tahu Bukit Tembakau dekat mana kan. Walaupun nampak standard, tapi bila brake macam pakai Brembo tau.
Ni motor ni orang selalu marah dekat MR tu ni bang. Selalu kena cilok. Wah, macam kenal lah brother ni. Ah, itu dia Abang Alfi. Abang Alfi kita bersama RS nya. Wah, dia dekat mana ni? Players Kenda. Oh, yo, masuk dekat Kenda. Wah, untung ah, untung ah, untung ah. Tahniah pada brother Alfi, salah seorang mentor saya juga pasal apa dia dah round the world kan. Tak tahu apa cerita. Dia kata nanti mungkin dia nak pergi ambil motor dia, tak tahulah. So hopefully dipermudahkan urusan anda. Okay guys, so itu dia minyak gearbox daripada Yamaha Loop. Alright. Aduh. Ah, sampai bunyi lah. Okay, so sekarang ni kita nak tuang minyak hitam. Alright. Man, Novo pakai berapa? 800. Alright, so untuk Novo kita pakai 800 ml. Apa tu bang? Ah, inilah minyaknya daripada RIT Racing. Kita sukat 800 ml. Ha, boleh tengok ah, ini color minyak hitamnya. Oh, cun-cun. Si baik tak jatuh. Okay, settle. Terima kasih bang. So okay guys, dah settle saya servis saya punya Novo. Sekarang ni saya nak balik ke office. Saya nak ambil Zia pula. Motor legend tu, motor Zia. Pasal apa? Bos kata depan ada bunyi sikit, tak tahu apa bunyi. That's why nak datang DK untuk check lah, tengok apa masalah. Ada sangkut apa-apa ke, lagu disc ke, lagu skru ke, ataupun dekat sub tu grease dah kering ke apa kan, kita tak tahu. Sekejap lagi saya sambung balik. Alright, jom.